Sendesa Desa Adat Juru Kota Pejeng, Sadedaha Tuang Yang Titiang, para camat Tampak Siring beserta anggota Forum Kecamatan Tampak Siring Sadedaha Tuang Yang Titiang, Ketua Pengurus Mahagotra Tetarum Kabupaten Gianyar Sadedaha Tuang Yang Titiang, Kesarengin Ketua Pengurus Mahagotra Tetarum Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar Sadedaha Tuang Yang Titiang, Ketua Pengurus Mahagotra Tetarum Sedesa Se-Kabupaten Gianyar Sadedaha Tuang Yang Titiang, Pesemetonan Mahagotra Tetarum Kabupaten Gianyar Sadedaha Tuang Yang Titiang, Taler para uleman makesami pemekasnyane keluarga besar Mahagotra Tetarum Kabupaten Gianyar Sanedahat Tresna Sehintitian. Suagata miwah ayu bagia pisan aturan titiang majeng ring para uleman makesami sanedahat tuang yang titiang. Santukan sampun prameledang tedun nodia nagingin sekadi pinunas titiang jagi iring titiang nyarengin miwah nyaksinin parikramo sanepinih membuat pisan inggih punika memungkah parikramo lokosabo kaping 3 Mahagotra Tetarum Kabupaten Gianyar nincapang suadarmaning pesemeton nyalantrean suadarmaning agamo lan suadarmaning negara raina makin rediti wagi uku uye pinanggal masehi telulikur Januari warse kalitali 2 likur dumogi sangkaning pesuecan ide sangyang widiwase ngeneni dini nekiannya miwa acara sane membuat pisan raina makin ngemangin sida sida dindon lan labde karyo angge para uleman makesami sanedaha tuang yang titiang wanta asa punika pemaba atur titiang parikrama kepertama pacang tincapan titiang inggih punika ngiring sareng-sareng nembangin lagu kebangsaan Indonesia Raya majeng ring para uleman makesami titiang nunas mangde ngadeg. Saksi Agung Tribuanu Sangkaning Paswecan Lanu Pesaksi Hyang Widi Titiang Presido Mapupul Ring Genah Uniki Ngaturang Pujo Astuti Majang Ring Hyang Widi Santukan Sangkaning Warenugraha Hyang Widi Titiang makasarang sami presido ngelaksana yang acara loke sabo Mahagotra Tetarum sane kaping 3 sawewengkon jagat Gianyar warse kalih tali kalih likur dumugi presido memargi manut
pengerecana lan pengatin didiang magesareng sami. Wong hiang widi sane maprabawa hiang mahwicaksana. Pijayang didiang kepangahan resekala lan niskala. Makemewah sinar suci sane dumilah. Duaning titiang saking parelaksana sane nenten manuk lan nenten ring pemargi sane patut talar titiang ngelungsur warnugraha. Mangga acara puniki preside memargi becik antar lan labdekarya turmaning preside titiang pikayun ring sejeroning paruman puniki. Mangga sida keangen gegambelan lan sepat siku-siku majang ring perdi sentanan ide betar kawitan tirta harum. Presida nincapang ke rumah ketan pakilitan pasemetonan mahal godre tirta harum. Ong hiang widi sane maprabawa yang maha welas asih anduk paswecan lan warna nugraha yang widi wantah puja pangastuti sane preside aturan titiang ampurayang anduk katunayan titiang pijayang pemargi sane becik lan galang majeng ring semetonan maha godra titarum makasarang samu. Dumugi hiang widi preside nganugrahin pengabdin lan pinunas titian. Om sidi rastu tarastu pastu suaku. Om santi santi santi. Om. Ratu Begawan pada pemangku dadia, para pemangku kawitan, manggoto ditarung, seni banyu, sikian titian dan suami yang titian. Kenangkan kami untuk melaporkan beberapa hal tentang kegiatan sebelum pelaksanaan Loker 1 ini dilaksanakan. Adapun dasar hukum daripada kegiatan ini yang adalah merupakan amanah dari anggaran dasar manggoto ditarung, ya, tertanggal 9 Desember 2020 dan anggaran rumah tangga tertanggal 2 April 2021. Yang kedua, perkenankan kami ya menyampaikan histori singkat daripada Manggodro Titarum. Walaupun nanti akan disampaikan oleh keluarga besar kami, kami akan menyampaikan sejarah singkat Manggodro Titarum. Manggoto Ditarum tidak lain adalah terah daripada dinasti kerajaan Majapahit. Ya. Tidak lain beliau adalah yang bernama Raden Wijaya Rajasa, Raden Wijaya Rajasa, yang kedatangan beliau pada waktu pemerintahan kerajaan Adipati Bali yang pertama, yaitu dalam Sri Kresna Kepatisan datang ke Bali. Beliau datang ke Bali setelah Sri Kresna Kepakisan mangkat, ya, beliau itu datang pada waktu pemerintahan dalam putra beliau, Sri Agra Sampranan memerintah di Sampranan. Karena ada permasalahan yang terjadi, ya, beliau Sri Agra Sampranan garis miring dalam ile itu kesukaan beliau tidak lain adalah bersolek dan suka dengan perempuan. Makalah terjadi gejolak pada pemerintahan di Sampranan, ada ide untuk mengganti kedudukan beliau. Kedudukan beliau diganti oleh putra beliau yang pertama, adiknya dalam tarukan diberikan, beliau tidak sanggup karena beliau sukanya meditasi. Sudah itu, adik yang ketiga perempuan juga tidak, dan kembali ke adik yang terakhir yaitu dalam pendukung Desir. Pada waktu itu beliau berada di Pandak, ya, sedang menelecan, menerajan, dicarilah oleh salah satu mahpartai pada waktu itu adalah Adil Kebun Kubu.
pada pokok tubuh mencari untuk dijadikan raja mengganti kakak beliau. Penggantian itu beliau sanggup asal pemerintahan dipindahkan ke Gel-Gel. Pemerintahan dipindahkan ke Gel-Gel, dari sana karena beliau sangat muda, maka timbul gejolak baru ya di Bali. Didatangkanlah leluhur kami ya, leluhur kita, Sanjaya Persiangan Raden Wijaya Rajasa, salah satu sarta prabu dari Majapahit, untuk datang ke Bali untuk memberikan wejangan tentang sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan untuk meredam terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Nah, di dalam kedatangan beliau selama 9 tahun, beliau memperistri, salah satunya adalah Dewi Nyomasti yang berada di Citaru, menurunkanlah kami-kami ini, terah daripada Tirta Harum yang ada di seluruh Bali. Tentunya kami di Kabupaten Gianyar bagian daripada itu yang sekarang melaksanakan Loko Sabo. Tentunya dalam Loko Sabo ini tidak lain, tidak bukan, tujuan kami adalah yang pertama menyatukan keluarga besar, budaya itu menjadikan satu langkah, satu bahasa untuk mengajarkan persemekonan. Itu singkat historis kami. Kami lanjutkan. Adapun tujuan dilaksanakan Loko Sabo adalah sebagai gerakan rasa persatuan dan kesatuan ring paiketan semetuan Mahagotro Kabupaten di Kabupaten Gianyar. Yang kedua, mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus Mahagotro yang lama. Yang ketiga, menetapkan program kerja tahun 2022 sampai tahun 2027. Yang keempat, menetapkan calon pengurus Mahagotro Kabupaten Gianyar 2022-2027 menjadi pengurus Mahagotro Citarum Kabupaten Gianyar. Sebelum dilaksanakan Loko Sabo, pada hari ini sudah diawali dengan beberapa langkah, yaitu melaksanakan rapat koordinasi dan rapat pra Loko Sabo. Adapun rapat pertama kami laksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di sekretariat, yaitu di koperasi Mahagotro Citarum Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini menghasilkan rencana pembentukan panitia Loko Sabo. Yang ketiga, rapat kedua itu menghasilkan menetapkan panitia Loko Sabo untuk melaksanakan Loko Sabo yang ketiga. Rapat yang ketiga menghasilkan persiapan untuk pra Loko Sabo. Rapat yang keempat menghasilkan, yaitu untuk menetapkan lokasi daripada pelaksanaan Loko Sabo, dan yang kelima menetapkan pelaksanaan Loko Sabo yang dilaksanakan di sini, yaitu di Jabopuro Bisereng Jagat Desa Beji. Di samping kegiatan tersebut di atas, juga mohon restu kepada Ketua Umum Mahagotro Pusat, dan juga mohon restu kepada nanti wacana topeng perarai di dalam langit yang ada di Puri Blawatu sudah kami laksanakan. Dan sumber dana daripada kegiatan Loko Sabo ini, yang pertama itu adalah Unio Semeton Mahagotro Citarum Kabupaten Gianyar Sejebar Jagat Gianyar. Yang kedua, sumbangan dari koperasi ya, koperasi Mahagotro Citarum Kabupaten Gianyar, dan punya dari saking Bapak Bupati juga ada ya, Bapak Bupati Gianyar, beliau sangat antusias dalam ini, dengan kegiatan ini beliau mempunyai juga. Dari Ketua DPR ya, Kabupaten Gianyar juga beliau mempunyai. Tidak terlepas dari semetonan Sami, kami ucapkan terima kasih dari semetonan di luar Kabupaten Gianyar yang mempunyai dalam kegiatan ini. Para ulama, sarang Sami, sarang Ketua Gianyar, demikian laporan dari panitia yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati atau yang nyati linggih beliau untuk membuka acara ini. Sucemo, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Bhagavastu Namasivaya. Om Hanumaga Kepalian Tiaspa. Bapak Bupati Gianyar dan Atiti Prajusani,
yang memanahi dari yang Tuhan burung metus kami dan kami wangsang ditian ditian patut pada minah yang raga ini sumbangani ungkulan kecandu umargi utawi ring genah genah sawi sampun kecawi siraga sarang sami prosida saling dan saling matur lama kami prosida rumaket kesultan ruang kesarang kami ikian para anak agung gede putra wiraguna ikian saking puri agung bangli pelebahan puri dan pasar genah ide pekat ikian bagian bangli ngambil jagat bangli ring raina anggara wargi sinter kali abri warsu kali tali selikur sasi kawali kresna paksu kelima isar ke siu sangat ngatus petangga sekali sami sampun limbang titiang ke paku sara menados manggala pembucuk paiketan kesemetonan maha putu tidaru mengentosin linggih lingsa titiang dewa maji berata sami sampun kali dasar enam warsa menados manggala pembucuk maha putu tidaru pengupa jiwa titiang sedemikian dina wantah pari putuna pegawai negeri sipil profesion titiang dokter spesialis kulit. Bapak Bupati Titiang Murik Sain, Bapak Bupati Ring Gianyar, untuk visi melanjutkan kebahagiaan masyarakat Gianyar melalui pembangunan yang berlandaskan Trihito Kerane. Jadi sampun presiden ngenter Kabupaten Gianyar pilih Jayanti, Kabupaten Kota Tiosan Ring Bali, rumah senenten presiden bersanding asah sarang Kabupaten Gianyar untuk presiden nincapan ngasilan pendapatan anggaran daerah sani mekweh kisah potangan ring dua ning sekali asal pun ke titiang banget lebihkan dan lumbuang pisan pikayun pemakilan putsaro Bapak Bupati Gianyar mitenin pemagi sumbang dan angga masyarakat Kabupaten Gianyar presiden terbakti lanjayati ring sejeroni ucapan kepercayaan diri menandus angga terangga Gianyar mungkin presiden menandus sekolah dan sarang Kabupaten Kota Tios kali ini rumah seanggok pada Kabupaten Gianyar presiden memagian mewangun dari sejarah yang tri di ketahana manuk pembagi Bapak Bupati lan Adik Disami risampun titiang minayang anggo sedurung titiang matur luak punteng ring kawintaran maha putri jaru lugrayang titiang minayang pun ngerasa titiang garjita pisang yang tukang ring genah puniki ring puluh kusuring jagat pejeng mangkin wenten mesikian pantaraning Bapak Bupati nayang ke praja atiti manggal praja sarang rame maha betul darum ring kabupaten Gianyar kewentenan puniki senaga modal jujur Gianyar sani menadosang kramon Gianyar nemu bagia langgeng kewanan antuk pengrajep visi terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia sejahtera aman dan damai mandiri berintegritas berlandaskan tri hitekarane melalui pola pembangunan nasional semesta berencana maju Gianyar jaya Gianyar. Bapak Bupati lan Aditi Sami mangkin titiang lincap matur nganinin kewentenan pesikian maha wata ditaruh sana enter lan titianin titiang sekali sampun kemikanin ngering dasar warsa dasar warsa pengukuran kemiki akeh emas ring bali pesikian-pesikian bawi peikatan-peikatan semeton membantang ditaruh lelangit tapi keluhuran mendekati maha gotre pasak nak sabtersi
pinake berarti sentana sabda resi. Mahe semaya pandi, pinake berarti sentana empu pandi. Dharma semaya dalem, pinake berarti sentana Sri Kresna kepakisan. Maha gotra wang bang pinatih, pinake berarti sentana manik angkeran Sidi Mandra Sakti lansani yos yos. Permargi puniki becik pisang sekadi kasurat ring serat rambayan bakti ring wedewa waruh ring wedu parmaula peng putra puja dan kasih ring prasana suara terhati yening berjutaran titiang becik pisang pengisir-pengisir sebetulan Bali mekaril besikian utawi maha putra angin piranti nikian semeton, angin tanda nikian semeton mukopiro titamian utawi peninggalan dunia. Kata langkau tah penaman utawi pesengan Mahabotra kesarengin oleh pengelisir waget ring sejarah. Utawi pengelisir waget ring agama saking baiketan ilu cap. Mahabotra tiga harum metiosan paling hati. Ring ungkur maha gotra kesambung anto aran beji utari utawi pura beji sapu napi ketatuan lan kesuksemanyan duk Sri Kresna kepakisan lelangit ratu dalem kepakusara menerus adipati Bali ngawarat ring sampuanan kari akeh keramu Bali Bali dulu, Bali agre. Sane durung nape membantang pengerasa ketahunan utawi kekasoran. Ritat kali ide lebar, ide kegentosin untuk putra ide idewa. Ile, sane bergelar Sri Angga Sampana. Antuk para patih baudandia, tanda mandri. Dalam Sri Agre keucap nintan wikang ngambil jatah. Raris para tabeng wijang mekarir rerincikan jagi ngentosin datang. Kasudi raris dewa tarukan ngentosin rakan ide. Nanging ide nenten niringan. Riang tukang ide jagi ngemakian darmaning. Raris dewa ngen pulesir sani kepakusara mendados dalem anyar mempuni rigegel. Mendados dalem gegel kapertane kapertane. Bergelar Sri Semarang. Rian tukang ide minta uwi muda tuna wogan peringkat mendasar tunas tabeng rijang gagal ngerauhan guru sampai saking manja pagi tinggian punike Sri Wijaya Rajasa. Sri Wijaya Rajasa punike duk anu mempesengan pangeran Cancu kuda merte ide yos ajung mertua raja pagi buruk saling awarah ring istana timur mencapai. Ring Bali setios mendados nabi dalam ketut Mesir, paler sarang ngambil jagat. Cihne, ide Sri Wijaya Rajasa ngambil jagat nyarengin dalam dewa ketut Mesir, ide wintan memedalam prasasti, saling mewasil prasasti tamblingan siki dan kalih, saling kesidap dengan kuning goblek gilereng. Lan prasasti rabang sikiran ini sani makin kesedah berburu untuk biu batu. Prasasti-prasasti punika maka sami mempiranti antuk perunggu. Wus membas prasasti-prasasti punika nenten mandih nenten raja ring Bali mendalam. Ring Bali Sri Wijaya Rajasa sani mempersama ngeripura dalam tenanding. Talar merabian sarang dewinjung asti putrin ide sanggang subali silih sinunggil bagawanda dalam Sri Kresna kepakisan sani mopes raman ring besaki pewiwahan ide Sri Wijaya Rajasa sarang dewinjung asti puniki ngemedalang anak ale papat tiga anggiri istri dewa yumas megelung dewa mas gegeran dewa yumas megelung sani paling ketep lanang sani pinih untak puniki emas ring beji di daru mempersengan sang anggota.
Sang Angga Tirta mau ipen sang dalam waktu rengo. Rianto kan dalam waktu rengo ngambil luh satri. Sang Angga Tirta ngambil luh satri. Suang-suang saking puterin dukuh sulat. Sang Angga Tirta menggurin putera pembesengan sanggar bejata. Antuk dalam kupah usara dados pemecek ring Taman Bali sani abiseke ideo Taman Bali. Saking lelintihan menikah lari seperti setanam ketara sang anggar ke sani embas ring beji di tarum kepesengin maha gotra tirta agung. Sani memperintegas maha gotra sani embas saking ketara sani bijil ring beji tirta. Kerajaan Taman Bali sani kegambar antuk ideo dan kejata medui kali kerajaan pasal Bali Satya. Tinggian punika kerajaan Nyarian dan kerajaan Bali. Sesampun kerajaan Taman Bali talen kerajaan Bali perlahan. Winten laris putra kerajaan Nyarian sani ngawaran dengan kerajaan Bali. Duk Bali menegos dari suwa raja, ingin menegos raja-raja pemerintah. Sesampun wase siu sangang atus kutus masehi Raja Bangli antuk belaga ke adegas menado serpian Bangli duk perang kemerdekaan selesen lukil putra pidik wagat ring kerajaan Bangli kapten anak agung antong itu lebar ring banjar penglipuran mobil lepakti aperang tanding kumpulan sarang tentara Belanda memparipidih kemerdekaan antuk kesuwiat merdeka 100%. Duk sabuput dekret siusangan atus sekat lima masehi mengkudang-kudang angge mahawatu digarum kepakusara antuk pemerintah Republik Indonesia medados priagung ring jajar pemerintahan sipil ring daerah ring pusat ring TNI dan alam bohong. Ring daerah Dewa Madi Brahte Pakusara mendados gubernur Palu Jawa. Dewa Uke mendados wakil gubernur satu periode dan Bupati Bandung kali periode. Ring pusat Dewa Madi Palguna mendados hakim Mahkamah Konstitusi kali periode. Dewa Gede Warsa Raka Sandi mendados komisioner KPU pusat Mawu Siti periode. Ring TNI Mayor Jenderal Sang Hinoman Soeisme menerus Pangdam Tanjung Pura mengkudang wakse. Brigjen Dewa Ketut Siangan menerus Dandrem Wiro Sakti mengkudang wakse. Bapak Kapolda Bali Tani Mangkin Taler Anggul Mahawati Garung saking pengembas seperti sentana kembangan. Singgit ingin Bapak Bumat Nganyar Adiki lakukan desa kami sumbang dane kesadaran sejarah semeton mahabutu dikaru yang semangat kutamune majelis semua mahabutu lukerayam tiap kalau tidak modal pakein perindikan pemaki perti sentuh. Dan hati di sini sekali asal lebih mas suk semua aku kurang jenwe sampun ledan tedun rauh gang sinampura binumas titian inapurenten aktur basi-basi ke titian selain termanuk rin kajur dan admonetur majang rinwi bapak upati genyar utawi sani nyanggani ide lainnya makin titian syarat binumas Mandaledang membicara sambrang wacana sepisana memungkah pemajir kesabut api tiga di Kabupaten Gianyar sani mengambil jenak kunci ringmu hidangan natar untuk kita berbusa dipakai bina ke bisa mengatur bukut titian untuk permusahaan ayo santi santi santi.
telah kurang atur iring sarang sami aturang puju asuti ring ide sang yang widiwase riang tukan sangkaning paswe can ide girage sarang sami memanguhan rayuan lan terhajam semogi praside lincapan memagi paiketan pasemetolan selang pernyani sanida hatmu tamu sanida gamau atau perjuru ini punike mangkana semeton mangkani semeton ruani setata hiling majang rai ide betar kawitan sahe para leluhur riandukan yen sambung eling ring kawitan lang leluhur pastike semeton mahabudu ditarung sami boleh tuntunan ide mangdening setata rajang lang rahayu sekali sampun kawikanin sarang sami kawintenan warga mahabudu ditarung ring jagat dianyar mekata hakeh pisan lubugi keraketan pasemetonan warga mahabudu ditarung ingihan serade lan bakti majeng ring ide sangyang pramukawi ide betara kawitan tawar gilik ring pasemetonan pastike sampun preside ngeruruh santih ring keluarga ring desa lan santih ring jagat Ratu lan ide dani tarung sami sani kusmayang titian wantah hasapunike daging atur titian amatre melarapan antu awigenam astu namu sidam ring rahine rinti wagi uye pinangal 3 Januari warse kalih tali kalih likur luko sabe katiga mahagotra tirta harum kabupaten Gianyar kakawitin mogi-mogi ide sangyang widiwase ide ketara-ketari sesungunan sani malihi riki micayang sinar suci lan warun ubrahe mangde napi sani keaktian sarang sami praside kedagingan wantah hasapunike praside katur kirang langkung antuk titiang matur titiang munasgeng renes pangampul santi 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 bakti dianya imadi mahayat 1771 Mekari Buri Petalan Titian Nike Patut Pisan Nike Sami Cetak Biru Kenapi Buri Ring Taman Bali Nike Undagi-undagi Sekian Taman Bali Rauh Kuriannya Oke, Mentan Pani Mengenarik Bang Undagi-undagi Mengenarik Mengenarik Sangi Alar Tiatik Titian dari seniwan sami batu pisan kalau menjaga peta jalan suar siang sami ke katur ringgianya sandungan waktu nabi sani ngadep dados raja pertama ringgianya di mempesaing di memangi saki ide cucu kesayang sarang raja taman Bali ide bagus bagus pican kocap tanya kocap atas dari kidia bagus ini sangkan curiga sami yang tidak dostek jaga taman Bali bangga kidianya satu-satu putra nide putra nide sami mengsayang baru dan patut nide sangkan curiga nide sesayang pisang termasuk bagu bantu dalam saking bagaimana kidian saking Taman Bali kalau punika saya itu nah mungkin semeton terang sami sampun lali terang titian dan ini dia itu karena kita masuk di semeton terang sami getih titian winten setengah nesa geng semeton tirta arun itu semua om sami Pak Rikan Kelantoran Adul Iwan dan para penerima cendramata Tidian Lunas Mangga Ranjing Tim Penyusun Buku Sejarah Mahagotra Titan Ideo Gede Oke Dewo Kutu Diarte Mingga Anak Agung Anom Sudiro Peri Utawi Sarinyadi Dewo Ketut Ambaro Berdesa Jero Kuto Pejeng Lan Anak Agung Kakarsana Kuri Belabaku Gala aturan titian HIV rusak.
Santi. Ide logo sabun